berkenaan dengan okey. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok dalam laporan PAC yang diedarkan berkenaan dengan pengondolan bukit di Bukit Relau dan juga di pembukaan tanah untuk aktiviti pertanian di Bukit Bendera dan juga hotel dan tempat-tempat makanan di Teluk Bahang. Apa yang saya tengok dari jawapan yang saya terima ialah satu yang bagus juga, sebab maknanya majlis ataupun MPSP telah menolak cadangan pengecualian terhadap permohonan kerja-kerja tanah untuk aktiviti pertanian. Apa yang merisaukan, hanya ada satu undang-undang kecil dalam Undang-Undang Kecil Tanah MPSP 1992 yang memperuntukkan pengecualian kerja tanah yang dijalankan bagi masuk-masuk pertanian. Tapi kita, apa yang berlaku di Sungai Lembu sebelum ini, 21 hektar tanah bukit yang digondolkan untuk penanaman pokok hiasan yang telah menyebabkan banjir lumpur. Jadi apa yang MPSP buat ialah bawa perkara itu kepada mahkamah, tapi fine-nya hanya RM10,000. Jadi rasanya banyak kes-kes dalam laporan PAC itu, sebagai contohnya Bukit Relau, dia terjadi semasa kita tengah pilihan raya. Jadi saya harap kerajaan, jabatan kerajaan, kalau kita ada pilihan raya terdekat ni, just because kita ada pilihan raya dan ada macam hari tu ada peralihan kuasa, tapi hopefully this time around kita still menang, tak ada peralihan kuasa, tapi sementara tu pegawai-pegawai kerajaan sambung, betul. Maknanya masa dia ada caretaker government tu, jabatan kerajaan mesti memantau supaya tidak ada pihak-pihak ataupun pemaju-pemaju menggunakan peluang itu untuk melanggar undang-undang. Maknanya dia tengok, sekarang ni orang tengah election, tak ada government, so dia buat ikut suka hati, tiba-tiba habis bukit digondolkan. Jadi saya nak apa yang kita syorkan juga, supaya jabatan kerajaan menggunakan teknologi baru seperti drone. Hari itu kita ahli-ahli PAC dipanjat. Saya pun risau, rasa macam sekejap keluar suap khabar, 3 adun telah jatuh bukit ke apa benda kan. Tapi actually tak perlu kita panjat pun, guna drone. Saya sendiri beli drone RM4,000 je. Saya tak dapat masuk dalam Mengkuang Dam. Apa saya buat, saya hantar drone saya, pusing tengoklah. Sebab saya nak buat Mengkuang Dam run, so nak tengok dah siap. Jadi rasanya MPSP, MDPP dan perlu secara seriusnya gunakan teknologi-teknologi baru ni untuk memantau kawasan dan ambil tindakan yang segera, bukan tunggu dah botak habis baru nak ambil tindakan, sebab fine terlalu sikit, dia punya saman tu terlalu sikit, tak berbaloi dengan masalah yang disebabkan oleh penggondolan bukit. Okey, belum lagi ya. Dua hari lepas saya membuat bersama dengan Sungai Puyuh. Okey. Sungai Puyuh telah datang mewakili Yang Amat Berhormat CM untuk majlis pemberian penghargaan kepada ibu-ibu tunggal. Jadi selepas tu saya dapat banyaklah, sebab yang bagusnya bila kita buat majlis tu kita dapat jumpa mereka face to face kan. Dan saya juga buat kajian selidik. Okey, saya tengok di sini, soalan saya
ialah apa yang saya beritahu kepada ibu-ibu tunggal tu, sebab I think 90% adalah orang-orang Islam. Saya beritahu yang di Pulau Pinang ini, bagi orang-orang Islam, tidak ada sebab kenapa seorang ibu tunggal ataupun ibu yang ditinggalkan ataupun seorang isteri akan rasa diri dia tidak terbela. Dan saya tengok jawapan yang saya dapat daripada Batu Maung adalah sangat-sangat bagus. Maknanya, dalam negeri Pulau Pinang ni, kita mempunyai undang-undang yang sangat kuat, iaitu kita boleh sita rumah orang, lelaki tu, suami ke, bapa ke, siapa-siapa yang lelaki yang bertanggungjawab atas wanita dan anak-anak, kalau mereka tidak bagi nafkah yang cukup. Dan kita ada saman penghutang penghakiman, kita ada notis penghakiman, seperti di Singapura. Di Singapura, saya rasa memang bagus. Saya harap kita boleh ikut Singapura juga, di mana orang lelaki tu diletak di kandang, belakang dia ada jail. You nak bayar tu nak masuk jail. Di Singapura macam tu, untuk lelaki-lelaki yang liat untuk bagi nafkah. Jadi di Pulau Pinang, kita juga ada Section 184, enactment tata cara mahkamah syariah. Kita ada, kita boleh buat warrant tangkap kalau dia gagal untuk beri nafkah ataupun gagal untuk bayar tunggakan nafkah. Dan kita ada Section 60 sampai Section 74 yang boleh, mahkamah boleh memerintah seorang lelaki untuk memberi nafkah kepada isteri atau bekas isteri, dan nafkah dan faedah kepada anak-anak. Jadi dalam majlis itu, saya beritahu semua ibu-ibu tunggal supaya dia tak boleh, tak payah rasa yang dia jadi ibu tunggal, dia nak kena jaga anak, dia yang nak kena kerja, dia terlampau stres. Jadi dengan, saya harap dengan ini kita mungkin boleh promosikan supaya lelaki-lelaki yang tidak bertanggungjawab, yang tidak membayar nafkah, boleh diperintahkan untuk membayar nafkah. Kalau tidak, masukkan dalam jail, sitakan mereka dan macam-macam lagi lah. Okey. Okey, ni nak, saya nak pergi ke isu kemiskinan. Saya dapat jawapan yang okey. Saya tengok dari jawapan ni nampak macam SPU dapat macam lebih dua kali ganda daripada SPT. SPU memang dapat 694 orang yang dapat bantuan top up bulanan AES. Ada 9 kadun di situ. Lepas tu SPT dapat 237 aja. Kan SPU dapat banyak. Saya selidiklah juga dengan penghulu semua kan. Kenapa dia orang boleh dapat? Kita pun ramai orang miskin juga. Kenapa SPU 9 kadun, kita SPT 8 kadun? Bila saya selidik, actually penanti penerima 2017 ialah 67 orang yang dapat top up bulanan yang kita, sebab kita Pulau Pinang, kita janjikan kita nak basmi kemiskinan. Okey, SPU dia ramai faktornya, yang apa yang saya kaji ialah bilangan penghulu di SPU ada 9 orang dan dia ada 9 kadun. Tapi SPT hanya ada 5 orang penghulu dan kita ada 8 kadun. Dahlah SPU tu kebanyakannya kadun pembangkang. Kita SPT, kita kadun kerajaan, kita dapat lagi sikit. Penghulu kita 5 orang je. Padahal kadun kita ada 8, diorang ada 9. Macam memang rasa macam kerajaan negeri macam dah melebihkan untuk pembangkang.
Lepas tu, saya tengok ini satu ketidakadilan. Lepas tu, bila saya pergi dekat pejabat daerah dia, wah, macam luxury besar. Oh, relax kan. Tapi kalau SPP, macam sempit sangat, terlanggar-langgar. Betul, nak jalan pun sampai boleh batal ismat yang. It's so sempit. Ini, tak, saya tengok SPT dengan SPU sajalah, SPS. Jadi, saya nak mohon, sebab, okay, sebagai contohnya penanti ya. Penanti, saya ada seorang penghuluan, kesian sangat dia. Dia jaga macam bubuk. Macam bubuk ada 19 DKKK. Penanti ada 12. Maknanya seorang penghulu jaga 29 JKKK. Seorang penghulu. Sebab kita kan AES siasatan kena disahkan oleh penghulu. Nak minta baiki rumah pun kena penghulu siasahkan. Nak bina rumah baru. Tapi kita penanti, saya tengok kita dah bina. Wah, kita macam banyak juga lah ya. Sebab dari jawapan. Oh, bukan Dato' Kraman lah. Ni Dr. Afif lah, Seberang Jaya. Ah, projek khas ekonomi. Penanti kita dapat, saya tengok lah, rumah baru pun macam banyak juga. Kita paling banyak lah dapat. Ya, ya, betul. Penanti dapat untuk 2017, RM160,000 untuk rumah baru. Dan baiki rumah, kita dapat berapa puluh? Ya, memang banyak. So, baiki rumah kita di penanti. Tadi saya dah sudah tulis lah. Tapi memang banyaklah, 20 lebih lah. Ah, okey. Okey. Dah dapat. Untuk penanti, dari 2013 sampai 2017, kita telah baiki 35 rumah. Ha, untuk orang-orang yang susah, pendapatan RM1,500 ke bawah. Okey. Dan 2016 sampai 2017, bila saya dimasukkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kemiskinan, 17 rumah kita sudah baiki. Rumah baru sejak saya masuk, kita dah buat 4. Tapi kita boleh buat lebih, macam Sungai Puyuh cakap, kita boleh buat lebih bagus daripada SPU. Lebih bagus daripada SPU jika Dato' Sri SUK boleh menambah penghulu di SPT. Kasihanilah sebagai penanti. 29 JKKK dan penanti saja ada 30 kampung. Jadi saya mohon sangat. Ya. Minta jalan lah. Kepala pening sikit. Ya sudah, yang lain tunggu kan, waktu penghulu. Satu, bukan jumlah berapa penghulu. Yang amat penting adalah adakah ni kes-kes yang tertunggal di sana dan belum selesai. Saya telah buat semakan, semua kes-kes yang telah dibawa oleh JKK telah selesai. Dan jika nak berbanding dalam SPT dan SPU, jangan berbanding. Kerana di kadang-kadang UMNO, semua orang miskin yang terbanyak sekali. Kerana mereka tidak jaga pada warga di sana. Anda, OIB daripada menanti, memang ada jaga pada pundi-pundi di sana, you dapat tengok baiki rumah pun. Tak boleh, ini terlalu jauh sangat. Okey dah. Nanti. Sudah. Ini analisa yang saya buat lah. Tapi saya harap, saya sangat berharap yang kerajaan negeri, Dato' Sri SUK, please tolong tambahkan penghulu bagi seimbang. Kalau kita boleh ramai penghulu macam SPU dapat, kita pun boleh dapat 635 penerima macam SPU. Dia ramai sangat dia orang dapat. So saya harap macam tu. Okey, berkenaan dengan satu lagi projek untuk membantu orang-orang miskin, apa yang kerajaan negeri telah mulakan dan penanti dan
Seberang Jaya dan Permatang Pasir kita sudah mulakan satu projek di mana kita menyelamatkan makanan-makanan. Sebab sebenarnya 355 tan sehari makanan dibuang. Bukan dibuang oleh orang-orang biasa. Selalunya dibuang oleh syarikat-syarikat ataupun hypermarket. Sebab dan program food bank yang kita telah mulakan pada test run pada 11 hari bulan Mei baru ni, dan sejak tu 12 Mei sampai sekarang setiap hari kita mengambil makanan daripada Tesco Alma, Tesco Kulim dan Tesco Seberang Jaya, dan kita telah menyelamatkan sehari dari 3 Tesco ni 152.77 kilogram bakery dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bila kita kumpulkan, kita hantar di Yayasan Aman di Penanti, dan briket wanita kita dan juga JKK akan edarkan kepada 45 penerima, keluarga yang menerima makanan ni. Maknanya bila saya tanya Tesco, kalau kita orang tak ambil makanan ni, makanan ni pergi mana? Dia kata, itulah sayang, kita buang. Maknanya kita kena jadi macam France. Saya tengok France mempunyai undang-undang. France dan Italy mempunyai undang-undang yang memaksa hypermarket, supermarket untuk memberi makanan yang tidak dijual, yang masih baik, yang belum luput tarikh, dibagi kepada charity ataupun rumah-rumah orang susah ke, seperti apa yang kita dah mulakan di Permatang Pau. Jadi saya harap Kerajaan Pulau Pinang, sebab kita nak mengurangkan kos mengurus apa ni, kita panggil pengurusan sampah. Sekarang ni rasanya kalau dari soalan saya, saya tulis tu, saya anggarkan 100 juta pembuangan sisa pepejal ke Pulau Burung. Jadi kalau kita boleh buat satu undang-undang seperti di France dan di Italy yang tidak membenarkan hypermarket dan supermarket dan kadang-kadang syarikat-syarikat yang ekspor, dia perlu satu tahun lebih dia punya tarikh luput. Kalau tidak, dia tak boleh ekspor. So makanan-makanan ni nak pergi ke mana? Jadi saya harap kita Pulau Pinang, kita boleh lead the way, jadi perintis untuk buat satu undang-undang supaya pasar raya, hotel, restoran boleh, sebagai contoh ni nak bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak sangat food waste sebab kita lapar masa siang kan, bila kita nak buka puasa tu semua orang nak jual makanan kat kita, tapi banyak makanan diterbuang. So, saya harap macam Penanti kita nak buat Ramadan Rangers. Kita pakat dengan kedai-kedai yang buat buffet, restoran ataupun pasar-pasar Ramadan. Pack makanan yang tak habis, kita agihkan kepada orang-orang yang susah. Jadi, kalau kita ada undang-undang, kita boleh memaksa hotel-hotel dan tempat-tempat hypermarket dan supermarket supaya mereka, instead of mereka buang saja macam tu, makanan ini boleh diselamatkan dan diagihkan kepada orang-orang yang susah. Seterusnya, saya nak bangkitkan pasal bajet untuk upgrade padang homestay quantity. Okey. Baru ni kemarin ke? Hari ni ayah apa? Klinik saya di Penanti, saya ada buat klinik bola percuma kepada anak-anak kampung, di mana 265 anak-anak kampung telah berdaftar, dan hari Ahad mereka dapat latihan oleh 7 jurulatih untuk belajar teknik-teknik main bola supaya at least ada aktiviti. Dan 2 kali berturut-turut kelab DNA Penanti, iaitu klinik bola kita, menang sebagai juara Piala Dato' Zaidi dan juga Piala Dr. Afif baru ni. Jadi
Dan ada juga pelajar-pelajar yang telah diambil oleh JDT. Apa? Johor. Johor apa tak ingatlah. Tapi apa yang nak saya nak sebut di sini, usaha-usaha yang telah saya buat kecil-kecilan ni alhamdulillah dah dapat kejayaan. Jadi pada sidang DUN November 2016, Ketua Menteri telah mengatakan yang peruntukan 1.2 juta untuk menaik taraf padang mengkuantiti yang kita duk guna setiap hari tu untuk buat klinik bola setiap minggu tu, dan juga pembinaan baru Dewan Mengkuantiti. Jadi saya sangat berharap yang kerajaan negeri akan melaksanakan projek-projek yang disebutkan semasa soalan bajet 2017 pada November. Okay, sekarang saya nak pergi kepada isu tanah. Ada tiga isu tanah yang penting. Sebelum datang ke sidang DUN ni, saya buat kaji selidik setiap pengundi lah. Tanya yang Dr. Noella tu, prestasi dia bagus ke, sederhana ke, teruk? Apa masalah di kawasan? Dua soalan tu je lah. Dan apa cadangan? Saya juga buat majlis dialog. Okay. Yang ni yang saya nak bawa ni ialah apa yang diminta oleh penduduk. Okay. Satu, Kampung Tosadun. Mereka mohon tanah pajakan. Saya dah dapat jawapan. Tapi untuk penduduk di yang duk tengok live ni, saya nak cakap je lah. Saya nak cakap yang saya dah bawa ke sidang DUN benda ni. Dan berkenaan dengan 45 lot, sebab Kampung Tosadun, Kampung Tosadun tu semuanya tanah pajakan. Yang tanah pajakan maknanya dia kena renew. Dan tempoh pajakan adalah selama 21 tahun dan akan tamat pada 2039. Okay. So diorang semua kata boleh tak tanah pajakan tu diberi hak milik tetap kepada penduduk? Okey, jawapannya, pemohon boleh mengemukakan permohonan pilihan status pegangan tanah kepada pejabat daerah untuk dipertimbangkan oleh pihak berkuasa negeri, iaitu esko-esko kat sini lah. Dan berapa kosnya? Nilai premium bagi 45 lot dengan keluasan 52.62 hektar adalah pada kadar RM264 semeter persegi. Jadi orang-orang kampung kena kali, dia mampu tak nak bayar nilai premium kalau nak jadikan tetap, pegangan tetap. Jadi lagi satu, mereka juga memohon supaya pihak kerajaan negeri membantu penduduk di situ. Dan jawapannya ialah setiap permohonan perlu dikemukakan kepada pejabat tanah, selaku pendabik tanah, diangkat kepada pihak berkuasa negeri bagi pertimbangan dan kelulusan dan bayaran yang saya sebut tadi, RM264 semeter persegi, dan akan dikenakan berdasarkan Penang Land Rules. Okay. Isu tanah kedua yang dibangkitkan oleh penduduk-penduduk kampung ialah berkenaan dengan tanah Lot Lidi. Saya pun tak pernah dengar tanah Lot Lidi ni benda kan. Tapi penduduk kampung kata mereka hanya mampu membeli tanah Lot Lidi sekitar RM40,000-RM50,000. Tetapi kos nak dapatkan geran, bayaran pelan rumah untuk masukkan air dan elektrik mahal dan menyusahkan. Jadi mereka mohon supaya satu Lot Lidi tu dibenarkan bina lebih pada 5 buah rumah sekarang, sebab kita tanah di Pinang terhad. Dan jawapannya, kerajaan negeri akan mengkaji cadangan yang berhormat untuk pembinaan lebih pada 5 buah rumah. Okey, maknanya mungkin boleh. Kedua, memudahkan proses dan meminimalkan bayaran untuk dapatkan geran.
Yang Brahman, you nak baca semua jawapan? Ah, tak, tak, tak. Yang ringkas summary saja, ya. Okey. Okey. Tak perlu baca. Ah, ya, betul. Okey. Di sini disebutkan kadar minimum dapatkan gerak ialah RM100. Tak adalah beribu-ribu seperti yang disangkakan oleh penduduk kampung. Juga, saya tengok di sini PBA ada kampung loan. Ini first time saya dengar. Untuk orang yang pendapatan minimal RM1,000 layak mendapat kampung loan. Bayar ansuran RM30 saja. Okey. Dan saya juga buat cadangan supaya plan rumah blok design seperti yang diamalkan di MBBP juga dibuat di MPSP, sebab ketidak nak bayar architect semua nak buat tu kan macam mahal. So jawapannya ialah MPSP sedang membuat penambahbaikan pada pelan setara untuk rumah kampung untuk menyediakan 4 reka bentuk. Maknanya dia ada blok design juga seperti di MPBB supaya penduduk kampung tak payah ambil architect and so forth. Okey, next one ialah nak cakap pasal pilih bomba. Kak Penanti, kita dah so far tahun ni dah berlaku dalam masa 6 bulan 3 kejadian kebakaran di Penanti sebab tak ada pilih bomba. Jadi bila bomba datang, pilih bomba tak ada, dia tak cukup air untuk memadamkan api. Jadi apa yang saya tengok di sini, Jabatan Bomba Pulau Pinang dapat apa je, macam terlampau sikit. Ha, dia hanya dapat RM55,000 saja untuk seluruh Pulau Pinang. Dan satu pilih bomba kos dia ialah RM6,000 sampai RM6,500 di kawasan kampung, dan kalau kawasan bandar RM9,000 untuk satu pilih bomba. So kalau Jabatan Bomba hanya dapat RM55,000, maknanya satu Pulau Pinang tu terlampau sikit. Saya mengharapkan supaya kerajaan negeri boleh bantu, sebab kebakaran ni bila berlaku, kos untuk membina rumah balik itu terlampau tinggi. Jadi baik kita letakkan pilih-pilih bomba di Pulau Pinang. Saya telah memohon 10 pilih bomba di kawasan sekolah, tafi semua tu, tapi ditolak oleh UPEN dan bahagian kewangan. Kalau nak guna duit saya memang tak cukup. Seriously. Jadi saya amat berharap supaya kerajaan negeri boleh mempertimbangkan semula. Sebelum saya lupa, saya nak mohon juga supaya peruntukan kepada Brigade Wanita diberikan semula tahun ini ketika boleh, sebab Brigade Wanita ni dah dekat-dekat election sekarang ni. Dan semua kaji selidik saya sebenarnya, di semua penduduk yang berani buat kaji selidik hanya Brigade Wanita je. Lelaki dia tak berani nak tanya macam mana ada aduan. Dia tak berani. Tapi kalau Brigade Wanita, dia relak-relak dia tanya, okey ni Dr. Nella tengah buat kaji selidik, ni laporan adun. Tolong jawab. Jelasan. Ya. Terima kasih Penanti. Saya terkejut juga dengar kata Brigade Wanita ni dah dimobilisasikan untuk kerja-kerja politik. Ini dah terbongkar rahsia . Tak, ni Penanti saja sebab saya memang buat kaji selidik. Ya. Saya nak tahu. Yalah, itu kajian sikap lah tu. Oh, bukan. Semua penduduk sebenarnya, bila kita buat kaji selidik, dia akan ceritakan masalah dia, longkang depan rumah dia, dia tak dapat ni, dia mohon semua. Boleh cek. Saya itu soft, kerja JKK. Ya. Jadi sekarang Brigade dah ada duplikasi kerja, ya, tugasan. Saya tak tahu, Brigade Wanita patutnya memberi tumpuan kepada aktiviti memperkasakan wanita di dalam masyarakat. Ya. Jadi saya tak tahu ni, saya ingat ni bawah Padang Lalang. Ya. Mungkin Padang Lalang boleh memberi penjelasan yang lebih jelas. Ya. Dan memang tidak, bukan sekarang lah, ya, bila menggolong boleh cerita. Tapi tidak seharusnya Brigade Wanita. Bukan. Sebab saya buat program Warga Emas. Warga Emas ni orang tua-tua. Sebab selalunya Warga Emas 3,000 orang yang dapat. Kita tak pernah nak
penepi soal dia, tanya dia happy ke apa masalah dia. Dan orang lebih lebih suka bercakap dengan wanita daripada lelaki. Kalau orang lelaki tanya soalan, dia pun dah takut. Dia, orang yang nak jawab tu macam siapa ni. Tapi baru ni saya buat program untuk ibu tunggal. Jadi memang selesa. Warga emas, ibu tunggal memang elok. So far kita buat dua program tu lah. Yang berhormat penanti, boleh yeah. memberi laluan? Oh. Terima kasih. Yang berhormat Teluk Air tahu, sebenarnya saya hairan dengan soalan yang ditanyakan itu. Memandangkan pengalaman yang begitu meluas dan mendalam berpuluh-puluh tahun daripada Yang Berhormat ni dalam peranan Exco Wanita. Kerana dalam pembangunan wanita merangkumi juga latihan wanita, peluang-peluang yang diberi kepada wanita untuk menjalankan tugas-tugas. Jadi saya rasa penglibatan Brigade Wanita dalam kerja kaji selidik, penglibatan Brigade Wanita dalam pelbagai usaha merupakan satu latihan dan pemberdayaan kepada mereka. Penjelasan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Minta penjelasan sikit. Pulau Tikus. Ya, tak payah defend lah. Ya. Kita ini takut tak faham. Ya. Tadi kata saya dah pengalaman apa semua. Ini kata saya tak faham macam mana. Ya. Whatever lah apa yang dibuat itu. Sebab Brigade Wanita ini adalah lahir selepas 2008, ya. Dan ia serupa seperti Majlis Pembangunan Wanita yang dibuat sebelum itu, yang masih sekarang ada, ya. Yang kita tidak pernah menggunakan apa ni jentera di bawah Majlis Pembangunan Wanita untuk kerja-kerja seperti itu tadi, ya. Ia banyak lebih kepada menerapkan kemahiran tadi, memperkasakan wanita, membuatkan aktiviti pendedahan kepada berbagai aktiviti lah, ya. Kekeluargaan dan sebagainya. So it's okay, you all nak buat macam tu, go ahead lah. Tapi ini tadi telah menceritakan keadaan sebenarnya, ya? Tak, bukan, tadi kan saya dah cerita penanti kita ada penerima tertinggi AES, baiki rumah. Tu semua sebab kita dapat maklumat dan kita pergi house to house. Impossible kalau kita nak tahu pasal masalah wanita tu semua jika kita tak. Maknanya mereka telah melakukan kerja-kerja ni dah lama. Sebab memang kita melatih. Sebab kenapa kita tubuhkan Brigade Wanita ni? Sebab kalau lalunya wanita lebih orang lagi senang nak menceritakan masalah dia di kampung-kampung daripada kalau lelaki. Selalunya pengurusi JKKK Mak cakap lah banyak yang macam Tok Lebai ke, dia orang takkan nak pergi dengar-dengar cerita wanita, ibu tunggal, semua tak ada. Tapi Brigade Wanita dia lain. Dan saya sebagai adun wanita, saya nak sebut di sini, Brigade Wanita adalah saya punya backbone untuk jaga penanti dan juga JKKK. Tapi dengan ada dulu semua pengurusi JK, setiausaha JK semua lelaki. Tapi di penanti sekarang ni kita ada dua pengurusi. Pengurusi JK yang wanita. Ha, dulu gua perahu tu semua lelaki. Sekarang JKKK ada 8 wanita. Lelaki 2 orang je. Penanti ya. Dah lebih 5. Oh, dah lebih ke? Okey. Rasanya itulah macam, I think yang important ni semua saya dah cover. Okay, kalau macam tu dah kena tutup ya. Saya rasa last kali saya hanya nak tanyalah. Oh, ini jawapan yang saya agak sedih ya. Berkenaan dengan bantuan mikrokredit, bantuan peralatan tu semua kan. Sebab saya semua soalan yang lain saya tanya, nanti dapat banyak mana, kadulir dapat banyak mana. Sebab saya nak bandingkan orang penanti dapat banyak mana. Tiba-tiba bila saya punya soalan pasal mikrokredit dan jawapan yang saya terima ialah PDC tak ada data pasal penanti. Dia tak tahu orang berniaga kat rumah berapa orang. Dia tak ada maklumat jenis
perniagaan dan so forth. Saya rasa PDC adalah satu syarikat DLC yang sangat mature dan advance. Saya punya PhD sendiri saya cerita pasal PDC. Kalau baca saya punya PhD on electronics kan, bagaimana Pulau Pinang boleh membangunkan industri electronics. Jadi bila saya dapat jawapan PDC tak ada data, macam dua soalan saya jawab PDC tak ada data, saya rasa oh ni tak betul ni. Saya harap Pantai Jejak kalau boleh lah, sebab saya just nak tahulah nanti dapat banyak mana, tolong berapa. Sebab saya selalu ditanya oleh Brigade Wanita. Brigade Wanita tugas dia, Ketua Bapangkan nak cerita sikit. Brigade Wanita tugas dia yang utama ialah membantu wanita dapat mikrokredit, dan mereka ni buat berniaga di rumah. Jadi sebab tu saya nak tahu. Jadi bila kata data tak ada tu semua, macam tak boleh lah. Datuk Pantai Jejak kena bercakap dekat PDC. Mana boleh macam ni kan? Hai. Okay. Untuk maklumkan lah sekarang nak buat tu. Saya sikit lah. Dia ada ikut daerah, peringkat-peringkat umur dia. Maknanya boleh dibuat tapi setakat ni tidak dikompil dengan izin mengikut kadun. Okey, sebab jawapan yang saya dapat ni, sebagai contohnya, seberang Perai Tengah ada 10 orang je dapat untuk perniagaan online, spa, kecantikan dan dobi. Macam mana dari situ kita nak tahu yang dia berniaga kat rumah macam mana? Sebab Brigade Wanita yang 2,000 lebih orang di Pulau Pinang ni, tugas hakiki dia ialah tolong wanita dapat mikrokredit dari PTSR. Lepas tu tolong wanita buat memogram dan daftarkan ibu-ibu tunggal dan skim-skim air sejahtera selain daripada aktiviti mereka sendiri. Tapi bagi saya di Penanti, sebab kita ada jawatan kuasa kemiskinan, setiap bulan saya pergi. Sebab tu saya nak Brigade Wanita saya pergi ke rumah-rumah di tempat mereka dan buat kaji selidik penduduk di situ, apa keperluan mereka. Jadi saya harap data-data macam ni boleh dibagi supaya kita tahu semua kerja-kerja Brigade Wanita ni berapa orang yang dapat. Sebab rata-rata Brigade Wanita akan membantu wanita yang bekerja di rumah ataupun buat berniaga di rumah untuk dapatkan mikrokredit. Okey. Dengan itu, sebelum saya ucap terima kasih, saya just nak ucapkan banyak terima kasih kepada pejabat daerah SPT. Pejabat daerah SPT yang saya dah sebut banyak kali adalah penyumbang pendapatan tertinggi untuk Pulau Pinang, ya, 175 juta. Jadi saya sangat mengharap yang pejabat daerah SPT akan dapat penghulu peningkatan yang sama macam di SPU, bangunan yang lebih besar sikit. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua JKKK saya di Penanti, pegawai-pegawai saya yang bertukar lumus, semua jabatan-jabatan kerajaan, MPSP, JKR, JPS, semua telah membantu Penanti. Dan juga kepada semua esko di kerajaan negeri, memang kalau tidak kau baca ni macam wah bagusnya kerajaan negeri bantu penduduk-penduduk kampung. It means serious. Walaupun dalam sidang DUN saya ataupun di luar sidang DUN saya selalu macam kadang-kadang emotional dan criticize, tapi whatever it is, saya memang selesa dengan kerajaan negeri sebab saya ada dibagi hak bersuara. Saya ada hak bersuara untuk mai penduduk Penanti, kan? Saya rasa kalau tak tahulah dah zaman BN dulu macam mana kan, tapi saya memang selesa. Whatever people say about kerajaan DAP, for me is like saya paling selesa dengan mereka. Saya tak ada masalah. Dan kalau saya rasa saya nak buat FB posting ke apa-apa, it's like we're not in Russia, we're not in China, kan? Of course lah, kerajaan negeri dia kena defend diri dia. Tapi bagi saya, saya buat macam mana pun, alhamdulillah penduduk still dapat
You know, you have to fight for the penduduk. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan negeri, pada kewangan, pejabat SUK dan semua orang yang telah membantu penanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon menyokong.